lewat batas kota. Seperti ini kejadiannya sebetulnya jam 3:30 ya, 3:30 subuh tepatnya. Jadi kalau realnya saya kurang tahu, saya keluar itu jam 4:30 udah ramai gitu, udah ramai, ada yang satu tergeletak, yang satu udah masuk ambulan. Kalau kelihatannya itu udah meninggal, jadi meninggal di sini, meninggal di tempat ya, di keroyok sama dua orang. Terus yang ngeroyok itu pergi, yang satunya jatuh, si korbannya jatuh, terus ada mobil kan gelap posisinya gitu, jadi langsung ke giles, ketabrak sama yang mobil itu seperti itu.